Lihatlah foto-foto yang bertebaran, semuanya tampak bahagia. Begitu sadar kamera, langsung menyungging senyum tanda bahagia. Apakah kalau Kandita sendiri akan sebahagia itu? Dunia sekarang adalah dunia pamer kebahagiaan. Lumayanlah, jika lihat hasil fotonya, tercetus secuil kebahagiaan. Ternyata, cantik atau ganteng kalau tersenyum, meski hanya pura-pura bahagia. Pada sudut lain yang menjadi kebahagiaan sesungguhnya adalah ikut bahagia. Melihat foto orang lain bahagia, ya ikut bahagia. Tetangga dapat rezeki, ya ikut bahagia. Temannya dapat keuntungan besar, ya ikut bahagia. Setiap momen melihat lingkungan sekitarnya, ada secuil keberhasilan, ya ikut bahagia. Seperti mudah diucapkan, tapi latihannya tidak cukup 10 tahun. Ini pekerjaan besar yang selalu ditutup ruangnya oleh setan. Memang modus operandi setan untuk membisikkan iri hati. Bagi yang berhasil lolos dari hadangan setan dan selalu ikut bahagia, maka itulah kebahagiaan sejati. Dan sekaligus pertanda ia orang hebat yang sesungguhnya. Menata hati memang bukan persoalan mudah. Sesungguhnya Melin ikut bahagia adalah sarana sesungguhnya untuk mengumpulkan energi positif dan sekaligus cara untuk membuang penyakit batin, diikuti dampak kurangi penyakit lahir. Berpindahlah dari pura-pura bahagia kepada selalu ikut bahagia. Sadari bahwa jalur genetik Anda telah memberi banyak kebahagiaan dan jangan takar kebahagiaan pakai jalur genetik orang lain. Bagi feeling yang sudah banyak sahabat, tidak perlu iri kepada orang sensing yang banyak harta. Kepada orang thinking yang bertahta, kepada orang intuiting yang pengusaha, kepada insting yang gemar menolong, masing-masing telah diberi ruang kebahagiaan sendiri-sendiri. Tersenyumlah, ikut bahagia.